Host Dani Irawan, S.E. Narasumber Armin Hadi, S.H.N.H. Narasumber 2 Haji, Rinjun Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Armen, Pak Jinjun. Mohon dijelaskan dengan masih munculnya cerita ya, kasus tanah Wedadi yang katanya masih diakui oleh Pemprov Lampung. Nah, dari masyarakat sendiri tentunya masih mempunyai apa hak ya? Hak ya sesuai dengan apa nih kira-kira yang harus disampaikan nih? Dengan adanya konflik ya, konflik pemerintah daerah dengan masyarakat terkait Wedadi. Boleh dijelaskan, Pak Armin? Hak menguasai dari masyarakat itu sangat kuat berdasarkan SK Mendagri 1980. Bahwa Pemprov mengakui secara formal sebagai aset, itu secara hukum cacat hukum. Kenapa? Karena dia tidak menguasai aset sebagai prasyarat dan kegunaan itu. Makanya harus dibatalkan dan dihapus sebagai aset. Untuk itu, masyarakat berharap dengan keputusan Menteri ATR BPN untuk membatalkan hak-hak tersebut dan Menteri Keuangan menghapus sebagai aset dan mengembalikan tanah memang diperuntukkan tanah negara kepada rakyat berdasarkan SK Mendagri 1980 dan menjadikan tanah ini menjadi objek reforma agraria sebagaimana PP nomor 86 tahun 2018 kebijakan Presiden Joko Widodo dalam nawacitanya untuk menjadikan tanah komplek menjadi program PTSL sehingga masyarakat mendapatkan hak sertifikat tanah menjadi semacam program nasional mendapatkan pensertifikatan secara cuma-cuma tanpa membayar kepada Pemprov sebagai yang dikatakan. Ya. Jadi harapannya seperti itu ya, karena masyarakat berharap seperti dasar hukumnya menurut masyarakat kuat ya. Kuat. Kuat. Kuat dan sinis. Ya. Karena memang berdasarkan SK Mendagri 1980 diperuntukkan memang 300 hektar untuk masyarakat. Nah, artinya sekarang kan penguasaan tanahnya juga bukan oleh pemerintah, sudah ditempati ya. Dikuasai oleh masyarakat sudah sekian lama ya, kira-kira begitu. Ya karena ini dulu ini adalah mafia Orde Baru. Mafia Orde Baru, PT Wehalim Permai mengajukan HGB 1981 menyerobot tanah yang diperuntukkan ke masyarakat 300 hektar dengan terbitnya HGB, dengan terbitnya HPL dan juga hak pakai Pemprov itu adalah tanah garapan masyarakat karena peta 681-nya itu dimanipulasi atau direkayasa luasnya. Yang tadinya HGB-nya 200 menjadi 500 hektar termasuk seluruh tanah yang diperuntukkan masyarakat. Itulah awal akar konfliknya itu yang selama ini ditutupi oleh pemerintah. Itu yang mereka berlindungnya di sana. Padahal mereka harusnya membuka cerita lamanya ya harusnya ya, dasar sejarahnya, sejarah seluruh, awalnya. Seluruh akan mengajukan hak, apakah itu HGB, hak pakai, HPL, harus mendasarkan dari mana, bagaimana cara mendapatkan tanah itu. Ya. Yang kedua, dikuasai tanah itu. Nah sekarang tanah ini kan sudah dikuasai masyarakat. Iya memang mereka untuk diperuntukkan sejak tahun sebelum malahan kemerdekaan itu, tahun 39 sudah ada para sesepuh. Nah harapannya kalau ini terkait dengan aset dikatakan punya pemerintah daerah, tentu keterlibatan DPR ini juga diperlukan oleh masyarakat ya. Artinya mereka sebagai anggota DPR harusnya bisa mewakili suara masyarakat. Harapannya begitu ya Pak ya? Iya. Jangan artinya mewakili malah mewakili yang terbalik, mewakili pemerintah gitu ya. Ya kelirunya DPRD Provinsi Lampung sudah membuat pansus. Pansus. Ya, dulu tahun ya, 2010. Ya. Tetapi untuk mengeluarkan pansus
itu dan pergub ataupun peraturan gubernur, pansus tidak pernah membuat naskah akademik kalau mereka membuat naskah akademik pasti mereka akan mencari akar masalahnya, bagaimana caranya Pemprov mendapatkan aset di Wedadi. Tapi waktu itu tidak membuat naskah akademik, baru memulai narasinya Pemprov Provinsi Lampung mempunyai aset berdasarkan sertifikat nomor sekian tahun itu. Tapi tidak pernah bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara naskah akademik. Baru tahu akan kebenaran itu. Kalau ada dua yang penduduk mengakui hak, tentu ada yang tidak benar salah satunya. Betul. Kenapa tidak akan masalahnya tidak pernah DPRD berkontribusi untuk menyelesaikan Wedadi. DPRD baru hanya bagaimana cara menjualkan aset, memformalkan tanah Wedadi dalam tatanan hukumnya. Nah, oke Pak. Sekarang Pak Armen, pada posisi sekarang kita sudah melaporkan ke KSP ya. Ke KSP sudah memberikan presiden sudah ke DPR RI, ke Menteri Agraria. Tinggal apa lagi nih kira-kira? Tinggal apa lagi harapannya? Ya, keputusan kebetulan dari Menteri ATR BPN bagian pendaftaran tanah untuk segera disertifikatkan tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat dan sudah ada tanda garap, tanda ukur dan tanda bayar PBB-nya sesuai dengan program PTSL untuk segera diterbitkan sertifikatnya melalui program PTSL. Ya. Nah sekarang ini masyarakat ini memiliki PBB. PBB semua. Semua sudah memiliki. Semuanya balik PBB. Artinya hak dan kewajibannya sudah dipenuhi semua sudah ya. Jadi kalau Pemprov mengakui ini haknya, Pemprov tidak pernah menguasai apalagi bayar pajak. Artinya jangan-jangan Pemprov sendiri nggak punya dasar surat aslinya, jangan-jangan Pak, baru hanya cerita, jangan-jangan. Ya kalau mungkin daftar sertifikatnya mungkin sudah pernah punya, mungkin. Iya. Daftar sertifikat kan daftar. Tapi masyarakat belum pernah ditunjukin ya? Tidak. Kepemilikan tanah yang disebut bahwa itu haknya pemerintah tidak pernah ditunjukin. Tidak pernah ditunjukin mana batasnya dan mana asetnya juga nggak ada. Diukur ulang juga belum ya? Tidak ada. Nah, itu dia. Hanya pengakuan sepihak. Ya. Jadi kesimpulannya Pak Armen, kesimpulannya. Ya. Jadi harapan kesimpulannya kita minta kepada siapa nih? Ya pertama segera. Pak Gubernur ya. Memahami bahwa apa yang dikatakan aset selama ini harus tunduk dan patuh lah dengan peraturan Menteri Agraria bahwa yang dikatakan aset itu barangnya diperoleh secara halal ya, legal dengan yang legal dengan dirugi, barangnya dikuasai dan juga dipelihara. Ya. Nah, ini kan tidak ada. Dengan sangat ya ini kembalikanlah ya hak itu sesuai dengan keputusan BPN itu juga tidak dilaksanakan. Oleh sebab itu ajukanlah ini penghapusan aset karena sudah terdaftar. Ya. Dari BPRD ya ini harus melihat secara nyata dan terang juga asal usulnya itu sehingga keputusan-keputusan hukum juga dukungan itu pun juga secara objektif, secara fakta hukumnya dapat berlaku adil juga. Artinya masyarakat sangat menunggu dan berharap ya Pak ya. Iya. Artinya ini hak-hak masyarakat ini memang hak yang paling hakiki ya. Sudah sangat lama ya, mereka dizalimi, dijustifikasi sebagai penyerobot. Iya. Padahal yang penyerobot itu ya fakta hukumnya justru terbalik ya. Mafia masa baru lah. Karena ini menguntungkan pemerintah sekarang sebagai PAD, ya mereka melanjutkan tanpa mau tahu bagaimana cara mendapatkan itu. Ini yang kita sesalkan. Ya harapannya mungkin kita berharap masyarakat jangan bosan dan semangatnya berhenti ya Pak ya, memperjuangkan hak-haknya ya. Masyarakat dan pemerintah dalam hal ini gubernur ya yang sekarang ya segera. Kepada warga seluruhnya memahami bahwa ini hak kita, bahwa kuat adanya, ini harus diperjuangkan. Perjuangkan. Kalau kita tidak perjuangkan secara formal atau materi, bahkan minimal doa kita, kami
ya POMAS yang diamanahkan ini adalah sebagai bagian dari amal aja, karena kami sendiri mengurus tanah kami sendiri. Ya. Tadi saya lupa, Pak. Pak Armen pada posisi ini sebagai apa nih, Pak Armen? Sebagai ketua, ya. Ketua kelompok sadar tertib tanah masyarakat Wedadi, Wedadi Baru, Kopi Jaya, 3 kelurahan. Oke, Pak. Terima kasih. Semoga harapan ya menyertai kita semua. Amin. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dijelaskan dengan kondisi kasus tanah Wedadi yang menjadi keresahan masyarakat, yang seharusnya ini tanah milik masyarakat tapi juga masih dipertahankan oleh pemerintah daerah bahwa itu tanahnya. Harapan ini apa nih, Pak Haji? Harapan masyarakat Wedadi Baru, 3 kelurahan, Wedadi Induk, Wedadi Baru, Kopri Jaya. Harapan masyarakat ini masalah tanah ini cepat selesai disertifikatkan. So, karena sudah berpuluh tahun dari zaman kakek sampai ke cucunya ini tidak pernah selesai. Dan sekarang sudah dikuasai oleh masyarakat semua ya? Masyarakat semua. Nah, masyarakat menunggu kapan maunya dari pihak pemerintah ini menyelesaikan masalah tanah ini. Artinya konkretnya ini masih berharap gubernur ya? Betul, untuk mengharapkan bantu gubernur. Untuk artinya menyelesaikan ya? Menyelesaikan tanah, masalah tanah di Wedadi ini, ya. 3 kelurahan ini. Berharap pada gubernur yang saat ini, gubernur Pak Arinal ya? Kami masyarakat Wedadi Induk, Wedadi ini baru Kopri Jaya mengharapkan sekali bantuannya supaya ini cepat selesai, Pak. Dapat disertifikatkan, jadi masyarakat ini punya pegangan untuk ke depan anak cucunya kembali, Pak. Ya, terima kasih. Wedadi, yes! Mantap, semangat.